teman-teman semua, ketemu di Dapur Resti. Hari ini aku masak tahu goreng. Jadi aku mau buat sambalnya. Nah, teman-teman pasti bingung kan, ada yang baru belajar masak dan sebagainya. Nah, ini bisa dilihat tips dan cara buat sambal yang mudah. Aku mau buat sambalnya. Nah, kita mau buat sambal tomat yang mudah dan praktis. Jadi sambal tomat mentah yang mudah dan praktis. Di sini bahan-bahannya yaitu ada tomat yang udah aku cuci bersih, terus ada sedikit bawang putih, terus ada lombok ya atau rica. Jadi itu sesuai selera. Nah, kemudian membuatnya kita potong-potong tomatnya dan kita potong-potong semua bahan-bahan ini. Oke. Teman, hasilnya seperti ini, udah aku potong kecil-kecil. Kemudian selanjutnya kita ulek semua bahan menjadi satu. Oke. Teman, ini adalah hasil ulekan kita. Selanjutnya setelah diulek seperti ini, kita masukin garam sesuai selera ya. Dan juga kita masukin fetsin atau penyedap rasa lainnya sesuai selera teman-teman. Kemudian kita aduk. Nah, ini dia teman-teman, udah jadi sambalnya kayak gini. Jadi siap kita makan dengan nasi atau dengan menu yang lainnya. Oke, mudah, gampang, dan praktis, dan tentunya sehat. Teman, ini dia tahu gorengnya yang udah masak. Mudah kan, gampang kan cara buatnya. Nah, kita bisa makan dan dicocol dengan ini sambalnya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa like, komen yang positif, dan juga subscribe. Dan tunggu masakan aku di Dapur Resti berikutnya. Dah, sampai jumpa. Selamat makan.